Selamat pagi bang. Have a good day. Selamat pagi Ned. Have a good day. Selamat pagi Fira. Have a good day. Selamat pagi bang. Yeah. Wan. Terima kasih baiknya pak. Busy. Hey, thank you. Sama-sama. Have a good day. Hai Kak Amy. Sudah. Akak, siapa tu? Amboi, baik je. Biasalah tu, budak baru. Tak tahulah tu sampai bila. Tak budik lah tu. Hati-hati. Mana Aslan? Ha? Ya, awak. Selamat pagi, bos. Awak buat apa? Bos, saya beli semua orang air. Saya tahu. Maksud saya, apa tujuan awak? Tak adalah, bos. Saya tahu bos suka semua staf bersatu hati. Betul. Tapi saya tak suruh awak buat macam tu dah. Tak, bos. Ini semua saya sendiri yang nak. Jangan risau, bos. Awak dengar sini baik-baik, ya. Perbuatan awak ini untuk beli hati. Hanya sementara. Orang akan suka you sebab awak bagi barang sahaja. Tak apalah, bos. Janji mereka suka saya dulu. Bila satu hari awak dah tak ada barang untuk mereka, macam mana? Macam mana nak jaga hubungan supaya berkekalan dan bermakna? Tak tahu, bos. Macam mana? Hubungan yang baik berdasarkan hormat menghormati. Saya tanya you, kita hormat orang. Sebab apa? Sebab dia ada nilai yang bagus. Dan sebab nilai dia yang bagus, you perlukan dia. Betul, bos. Macam mana nak biar orang lain hormat kita, hargai kita? Sebab itulah saya buat macam ni, bos. Hebatkan, bos. Awak ni masih tak faham. Bos, cakap terang sikit. Orang boleh hargai kita dengan ikhlas, bukan kerana harta benda, tapi nilai yang ada dalam diri kita. Faham? Tak faham, bos. Macam ni. Bagi manfaat kepada orang lain melalui kualiti kerja, reputasi diri dan kebaikan yang ada dalam diri kita. Okey. Baik. Ingat, hubungan yang dibina berdasarkan material tidak akan berpanjangan. Okey, bos. Baiklah. Pergilah. Saya harap awak jadi contoh terbaik dalam company. Okeylah, bos. Terima kasih, bos.